Jakarta, kota dengan sejuta kesempatan. Kesempatan untuk berkembang di bidang apa saja, termasuk dalam bidang seni pertunjukan. Mas-mas, ya. Ini mau nonton pertunjukan apa ya? Wayang Orang. Wayang Orang? Wayang Orang. Barat. Ada di sini? Ada. Oh, kalau masnya tahu dari mana ini ada pertunjukan? Sebenarnya sudah lama di sini ada, dan ini rutin setiap seminggu sekali ada pertunjukan. Oh, setiap minggu. Di gedung Barata sekali. Oh, iya. Gitu. Febri Mas. Seno. Menariknya sih Mas. Banyak karena di sini wayang orang sudah lepas dari kesan tradisional ataupun membosankan ya. Ini wayang orang yang dikemas secara modern dan pastinya menarik. Gitu. Iya. Penasaran tuh. Penasaran aku. Kita nonton aja kalau gitu. Kita ikut ngantri ya. Iya, siap. Jam juga antriannya ya. Iya, lumayan. Pak, halo Pak. Iya, saya mau beli tiket satu nih Pak. Monggo Pak, matur nuwun. Bagaimana budaya khas Jawa bisa bertahan dan berkembang di era yang penuh dengan pengaruh modernisasi dan globalisasi ini? Saya pun tergelitik untuk mencari jawabannya. Wayang orang bertahan di Jakarta berkat para penghuni kompleks Barata. Siapakah mereka ini? Nantikan informasi selengkapnya.